Tolong, tolong. Kami tidak punya beras lagi. Kami mau makan, kami lapar, Pak. Ini semua perbuatan atas Haji Subagio bersama Haji Subagio SH bersama istrinya Haja Sabdia Sultan Salim dan juga dua notaris Dr. Andes Wijanto Suwongso, Reni Herlianti SH. Tolong kami, Pak. Tolong kami. Kami sudah tidak berdaya. Kami laporkan ke polisi AKBP. Tahan Marpaun juga memberikan SP3 yang padahal tahapan kasus kami masih dalam tahapan lidik. Sangat-sangat menyedihkan, Pak. Kami tidak bisa berbuat apa-apa lagi, Pak. Semua kekuasaan ada pada raja kecil ini, AKBP Tahan Marpaun. Ini semua atas perbuatan itu. Dan ketika kami laporkan ke Propa minta keadilan, Kompol Siregar pun demikian halnya. Sampai Kanit Harda pun tidak berani membubuhkan nama dan tanda tangan di SP3-nya. Saking tidak masuk akalnya, Pak, SP3 yang ditandatangani oleh AKBP Tahan Marpaun. Coba Bapak lihat, Pak, kami cuma punya beras ini, Pak. Seandainya Bapak jadi kami bagaimana, Pak? Bapak masih punya hati, bukan? Bapak masih punya mata, bukan? Bapak masih bisa melihat dan mendengarkan video ini, bukan? Ini cerita seorang wanita, seorang perempuan yang tertindas, teraniaya hukum akibat perbuatan dari Haji Subagio yang merampas, merampok semua seluruh tabungan kami selama 5 tahun dan tidak ingin mengembalikannya sama sekali. Ketika kami laporkan polisi minta keadilan, kami mempercayai semua apa yang kami, musibah yang menimpa kami atas perbuatan melawan hukumnya Haji Subagio SH. Malahan Kanit AKP Suminto dan AKBP Tahan Marpaun membelanya. Ketika kami laporkan lagi kepada Propam, Kompol Siregar Andi dan Andi Bela Gunanta pun membelanya. Akhirnya hilang semua berkas-berkas kami. Tolong, tolong, Pak. Apakah kami pun sebagai warga negara Indonesia masih punya hak, Bapak? Boro-boro kami untuk bayar pengacara, kami untuk beli beras saja tinggal ini beras kami, Pak. Tolong, tolong untuk Bapak Jokowi dan Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo, tolongin kami. Padahal kami sukarelawan loh buat Bapak. Kami selalu di media sosial mengagung-agungkan, menyanjung nama Bapak. Tolong kami ya Tuhan, tolong ini manusia perempuan yang dikorbani oleh kekuasaan, kekuatan dan hukum-hukum yang tidak ada keadilannya di Indonesia. Ya ampun Tuhan. Pak, kami lapar, Pak. Kami sekeluarga lapar, Pak. Kami tiap hari diuber sama orang PDAM, diancam akan diputusin meteran kami. Kami tidak bayar semua akibat tanda tangan, Pak. AKBP Tahan Marpaun, Pak. Bapak mencelakakan kami sekeluarga, Pak. Bapak mencelakakan bapak saya, Bapak mencelakakan ibu saya, Bapak membunuh kami sekeluarga akibat tanda tangan Bapak AKBP Tahan Marpaun. Pak, kok Anda tega sih, Pak, memberikan SP3 yang tidak masuk akal? Kanit Harda, penyidik pembantu Harda pun tidak mengakui. Bapak sendiri yang tanda tangan. Bapak jahat, Bapak kejam, Bapak tega, Pak AKBP Tahan Marpaun. Oh, Bapak Presiden Jokowi, oh Bapak Kapolri, tunjukkan keadilan untuk rakyatmu yang hina ini. Rakyatmu yang miskin ini akibat tanda tangan AKBP Tahan Marpaun yang